masa dan di luar, Pak. Masa dan di luar. Wali Kota Bekasi ini sahabat lama saya dan sudah berinteraksi dan setiap kali nonton Persija ngerepotin Pak Wali, mohon maaf Pak. Hari ini beliau kami ke Haji Kotam khusus untuk terhormat dan edukasi untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik antara DKI dan Bekasi. Perlu diketahui bahwa kami sangat berterima kasih atas kerjasama dengan Bapak. Kedua juga kami ingin meningkatkan kemitraannya di bidang-bidang lain juga. Dan ini tadi sepakat sudah dibentuk tim kecil dengan kerjasamanya kemitraan ke depan sebagai bertetangga. Salah satunya bagaimana kecepatan kerja dari 60% warga Bekasi itu beraktivitas di DKI. Jadi menjadi sebuah tugas kita juga untuk memperbaiki infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dari Jakarta dan Bekasi. Mungkin yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur yang terpilih dan baru saja dilantik. Tentunya Kota Bekasi punya kepentingan berkenaan dengan persahabatan yang selama ini sudah dibangun. Bukan saja pada persoalan antar kebang, tapi kemitraan lainnya yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Jadi harus ada sama rasa, ya, sama cinta bersama-sama dalam rangka membangun kemitraan daerah. Dan alhamdulillah, ternyata Pak Wagub ini sangat apresiasi dan sangat terbuka. Saya yakin ini akan terus membuka hubungan yang baik, ya, baik dalam tata ruang, infrastruktur, ya, kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Ya, makanya intent dari awal ini menjadi keinginan bersama. Saya kira mungkin Kota Bekasi yang ngejar DKI dibandingkan dengan daerah-daerah penyangga lainnya, daerah-daerah kota lainnya. Karena itulah yang ingin kita bangun bersama.